Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kau sebut dirimu pemuda yang bersikap biasa saja dengan masalah, dan kau masih menyebut dirimu pemudi yang mendengar deritan saja kau merasa jijik. Pemuda saat ini sibuk berjuang pada akun pribadi, namun bungkam ketika dimintai untuk mengkritisi. Sibuk memikirkan komentar pada kolom berita, tetapi ciut untuk melangkah demi membela. Pemuda saat ini berlomba mengadu pikiran dan aduan pendapat mereka, bukan untuk saling hormat, bukan pula untuk saling menghargai, melainkan menjatuhkan pun melukai. Beberapa di antara mereka sedang belajar, namun nyatanya bersembunyi di dalam sangkar. Ada pula mereka yang mengaku mengejar prestasi, tapi nyatanya hati mereka antipati. Mirisnya, mereka yang mengakui beragama malah termakan kata intoleran. Sibuk menghasut kesana kemari tanpa tahu busuknya diri sendiri. Untuk sumpah yang telah kau lupakan, untuk hari yang kau acuhkan, ini bukan soal perayaan tanpa arti, tapi ini dari rakyat yang masih memiliki hati. Ingatlah bahwa sesungguhnya rakyat tak butuh IPK dengan angka. Mereka hanya butuh gerakan nyata. Dari kalian, dari kita, dari pemuda yang mengaku cinta negerinya. Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Semoga generasi muda, terkhusus pemuda-pemudi, menjadi generasi muda yang aktif, kreatif, inovatif, dan berakhlakul karimah, sehingga menjadi generasi muda yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia tercinta. Di era pandemi COVID-19 ini, jangan sampai dijadikan sebuah alasan untuk generasi muda tetap selalu berkarya, berkreativitas, dan juga berinovasi agar bangsa Indonesia ini bisa tersenyum kembali. Izinkan saya untuk membacakan statement yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan kugencangkan dunia. Terima kasih.